Okay guys, video kali ni video orang cakap yang relax-relax, chill-chill. Kalau nak tahu video apa kali ni, aku nak challenge diri aku sebenarnya. Nak main lagu Pusara Libur Raya solo partnya. Yang mana Syarul Eka Matra solo lagu. Okay, aku nak challenge diri aku main lagu ni sambil tutup mata, okay? Tapi satulah, kau jangan kecam aku. Aku bukan terror pun solo, tapi ini orang cakap challenge untuk diri aku. Mungkin kat rumah korang boleh buat. Tapi itulah, aku nak tutup pakai apa kan mata? Sekejap. Ni apa ni? Face mask ni? Boleh kot, cuba try. Ada dua belas ni. Cantik. Tak nampak apa ni? Boleh lah ni. Kita solo. Start. Okey, kau nampak tadi betapa teruknya. Wah, macam apa weh, haram bunyi. Tak tahu macam bunyi lagu Pusara di Lebuh Raya mana, tak tahu dah. Kau tengok kau betapa susahnya kan, challenge diri sini. Tapi korang tolong weh, jangan kecam aku weh. Ini macam kat just fun-fun lah, kalau kau nak buat kat rumah buat. Tapi yang rekod nanti kena marah. Okey, kali ni aku nak tunjuk kat korang, aku main buka matanya. Okey, aku rasa yang buka mata ni pun aku takkan berapa perfect. Yang tutup mata pun teruk. Yang buka mata ni okey sikit tapi takkan perfect. Nak tengok? Okey, jom saksikan. Okay guys, nampak tak tadi? Walaupun dah buka mata pun, punya banyak gila ke laut. Tak tahulah macam mana kita nak dapat perfect macam yang original Abang Syahrul Eka Matra main tu. Tak tahulah, memang power lah. Bayangkanlah umur dia time tu bawah 20-an tau. Tak tahu dalam belas-belas tahun dia boleh rekod melodi yang macam ni. Uish, memang tabik gila Abang Syahrul. Memang power Abang Syahrul. Okay guys, kalau korang ada idea kan, bagi tahu dekat komen bawah ni. Korang cakap ke, okay, korang nak review lagu apa ke, korang nak suruh aku solo lagu apa ke, tutup apa, tutup telinga lagi ke apa. Okay, korang just komen dekat bawah ni. Dan satu lagi, kalau korang suka video ni, korang jangan lupa like, share and subscribe. Guys, come on guys, supporting sikit. Okay guys, kita jumpa next video.